ada 290 tanaman dengan berbagai bentuk ukuran. Ada yang masih beberapa bulan, ada yang beberapa lebih dari 4 bulanan. Jadi ada beberapa ukuran. Dari adanya kejadian ini, kemudian penyidik melaksanakan penyidikan bahwasannya tersangka MM, ini yang pertama kali yang kita dapati, ini melakukan penanaman tanaman jenis ganja ini. Tanaman jenis ganja, dia membeli bibitnya dari tahun 2019. Jadi dua kali dia membeli bibit ganja ini dari bulan November dan juga bulan Desember 2019. Tersangka ini dalam melakukan penanaman tanaman ganja ini dengan cara hidroponik atau secara ilmiahnya kultivasi hidroponik. Kemudian ini bukan daunnya, bukan daun ganja, tetapi bunganya. Yang dijual adalah bunganya, bunga ganja. Untuk bisa dipanen dalam satu batangnya ini membutuhkan kurang lebih 4 bulan. Kemudian dari hasil penanaman ini, tersangka telah mengedarkan selama kurang lebih 8 bulan. Jadi sudah 8 bulan tersangka melaksanakan kegiatan ini, kurang lebihnya mendapatkan keuntungan 40 juta rupiah. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.